Seterusnya, 40 pingat emas jadi sasaran 713 atlet kontingen Sabah yang akan beraksi pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-21 di Sarawak. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor berkata beliau yakin pasukan Sabah mampu mencapai sasaran ditetapkan berdasarkan prestasi dalam Sukma ke-20 di Kuala Lumpur apabila berjaya membawa 30 pingat emas, 30 perak dan 38 gangsa. Cabaran lebih hebat lagi akan ditunjukkan oleh atlet-atlet Sabah dalam misi kita untuk merealisasikan sasaran mencapai 40 pingat emas. Impian sekian lama yang masih belum kita capai. Justru kepada ramai 713 atlet yang mewakili kontingen Sabah, berjuanglah sepenuh tenaga dengan semangat kesukanan yang tinggi untuk mengharumkan nama negeri Sabah yang kita cintai. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis penyerahan bendera negeri kepada kontingen Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Khamis. Haji turut menasihatkan para atlet serta pengiring agar sentiasa mengekalkan tahap disiplin yang tinggi selain sentiasa menjaga kesihatan, keselamatan dan kebajikan sepanjang berada di Sarawak. Aspek disiplin harus sentiasa menjadi keutamaan dan merupakan elemen penting semasa kita menyertai Sukma nanti. Sehebat manapun atlet itu, jika tidak berdisiplin, keupayaannya itu tidak akan sampai ke mana. Saya pasti pihak persatuan dan jurulatih telah menanam disiplin tertinggi dalam setiap jiwa atlet yang akan mewakili Sabah di temasa itu nanti. Ini kerana kita tidak mahu nama baik negeri Sabah dicemari di Sukma nanti atau di mana-mana kejohanan yang disertai. Sukma ke-21 akan berlangsung bermula 17 Ogos hingga 24 Ogos 2024.